Menghentikan penggunaan plastik sekali pakai, botol air minum sekali pakai, tas kresek, sedotan, saset, styrofoam, dan popok sekali pakai. Itu kemudian apa yang kita pakai, kita konsumsi itu mencemari laut kita, alam kita. Kita ingin kemudian orang teredukasi dan pada akhirnya orang juga akan berpartisipasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pasti merubah gaya hidup saya, Mas. Yang biasanya saya mau ke marketplace apa ke toko-toko mau beli makanan dipakai bungkus kresek, saya mau beralih ke tote bag kayak gitu. Misalnya mau beli minuman, saya mau beralih ke pakai tumbler. Hal pertama yang saya lakukan, saya mau beli botol, beli barang-barang yang bisa dipakai berulang kali aja. Daripada seperti ini makin menumpuk, saya sangat miris melihat.